نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من قولي. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaklumi ya Allah. Berikan kesempatan kepada kita waktu sama meneruskan pengajian kita Muniyatul Musalli, iaitu cita-cita mereka yang ingin menunaikan sembahyang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati kita, memberikan kepada kita kepahaman kepada agamanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik serta hidayahnya kepada kita dan ahli keluarga kita. InsyaAllah. Jadi sidang jemaah ini dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab kita ni masih pada perbicaraan mukaddimah bau, kita bau sekali baca kan? Bau sekali sahaja baca kan? Masih tadi pada mukaddimah tu kita. Baik, ada pun kitab yang kita pelajari ini, kitab Muniyatul Musalli, adalah sebuah kitab yang mesti dipelajari oleh semua orang. Sepatutnya kena belajar kitab Muniyatul Musalli ini kerana Syekh Daud Al-Fadhani. Kerana kitab Muniyatul Musalli ini khusus membicarakan hanya perihal sembahyang sahaja, daripada A sampai Z berkenaan dengan sembahyang, rukunnya, syarahnya, berkenaan dengan sunnah-sunnahnya, berkenaan dengan perkara membatalkan dan sebagainya, berkenaan dengan sembahyang yang zahir dan sembahyang yang batin, semuanya insyaAllah dibicarakan di dalam kitab Muniyatul Musalli kita ini. Sebab itu dia sebut kitab Muniyatul Musalli, yakni cita-cita bagi orang yang nak mendirikan sembahyang. Jadi orang yang nak mendirikan sembahyang mesti bercita-cita kena mengaji kitab ini, supaya sembahyang yang kita kerjakan nanti ini mudah-mudahan menjadi sembahyang yang sempurna. Dengan kita kitab akidah dah habis dah sekali lalu, baik sekarang ni nak memperbaiki sembahyang kita. Sebab apa? Awwalu ma yuhasabu 'inda Allah yawmal qiyamah as-salah. Awal perkara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dikira, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, as-salah, ialah sembahyang. Idza salahat salaha sa'iru a'mali, kata Nabi. Kalau baik sembahyang, kalau sempurna sembahyang, kalau sembahyang tu comel, maka comelah seluruh amalannya, maka mudahlah perkiraan seluruh amalannya. Wa idza fasadat fasada sa'iru a'mal kulli, kata Nabi. Dan kalau sembahyang tu rosak, sembahyang tu punah, sembahyang tu binasa, sembahyang tu cacat, maka punah, cacat dan sebagainya lah amalan kita yang lain. Jadi kalau sembahyang clear, yang lain Tuhan permudahkan segala urusan kita. Kalau sembahyang tu buka-buka buku sembahyang saja, Allah, sembahyang tak cukup, sembahyang tak kena rukun, sembahyang tak sah, itu ini dan sebagainya, yang lain Tuhan perinci satu-satu-satu sampai tak terlepas kita. Puncanya adalah sebab sembahyang. Jadi secara kalau kita lihat sekalipun, kalau orang yang betul-betul jaga sembahyang, maka insyaAllah yang lain akan terjaga. Sebab tu Nabi kata lagi tu. Dan kalau sembahyang kita okey, yang lain okey insyaAllah. Sebab apa? Kalau kita ni orang yang jaga sembahyang, dan kalau kita ni jenis jaga sembahyang, yang lain insyaAllah juga terpelihara. Kalau Allah Ta'ala sebut apa? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahyang itu mencegah tuannya dari melakukan perkara fahsyah dan munkar. Kalau yang jahat dan kalau yang munkar, yang keji. Sembahyang itu menjaga kita. Tapi kita pelik juga. Pergi sembahyang Jumaat berbalas lipat juga. Pergi sembahyang di surau, lipat hilang. Sumpah tu juga. Di masjid pun hilang. Macam mana yang dikatakan sembahyang itu menjaga kita ini daripada buat buka-buka fahsyah dan munkar? Sebab itulah kena peringatkan. Sembahyang yang mencegah kita ini
daripada buat perkara-perkara maksiat, perkara fahsyat dan kemungkaran ini, sekiranya sembahyang kita itu sempurna. Kan? Sembahyang sempurna. Bila kita buat sembahyang dengan sempurna, barulah sembahyang tadi ini akan benteng kita, jaga kita, kan? Daripada kita buat perkara-perkara yang keji. Kan? Jadi macam mana kita nak menyempurnakan sembahyang kita? Tak ada cara lain lah dengan mengaji lah. Kan? Kita jangan pergi sombong. Oh, kita ni kadang-kadang sombong. Mengaji kita apa? Kita sembahyang. Bak sembahyang. Aku daripada kecil, aku sembahyang. Kan? Memang penting lah sembahyang daripada kecil. Sembahyang tu betul lah. Kan? Silap hari pula. Fatihah pun baca tak kena. Kan? Fatihah pun jangan bermain-main tentang salah satu huruf Fatihah saja batal sembahyang. Kan? Sebab itulah guru saya pesan. Kan? Kita jangan merasa aman sembahyang kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tak pernah memperdengarkan bacaan Fatihah kita kepada mana-mana guru. Kita duduk syok sendiri. Kan? Baca Fatihah sendiri. Kena yang jauh je. Baca macam jauh je. Syirahul ladina dengan tanah lain. Daripada dia itu kecil sampai ke tua baca itu. Baca dengan cara tak kena. Sembahyang tak pernah tinggal. Haji, berapa kali haji ni dah. Jangan buat main-main. Baik. Kalau sembahyang ni, ustaz saya dah. Pak kena. Saya bayar ni. Maka sembahyang ni, jangan kita buat permudah. Bukan tuan-tuan, kalau kita semakin belajar bab sembahyang ni, lagi banyak orang yang pun tak tahu. Lagi banyak kita buat kerjaan sembahyang, lagi kita ni, lagi banyak benda yang kita tak pernah buat rupanya. Sebab itu jangan kita pandang remeh-remeh berkenaan dengan sembahyang. Cantik dah, Syed Al-Fatul ini dia buat kitab, sebuah kitab yang membahaskan kerjaan sembahyang daripada A to Z. Dalam tu sembahyang jamaah pun ada, sembahyang sendiri pun ada, jenis-jenis sembahyang sunat pun ada, rukun syarat, perkara sunat, perkara makruh, semua insyaAllah kita akan bicarakan di dalam kitab Kuniyatul Usul. Kan? Baik. Jadi, tazinah jemaah dikasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung lagi pengajian kita sampai tentang wassalatu wassalam. Kan? Betul tu? Kitab saya ni tak sama dengan kitab tuan-tuan. Ha? Saya ni yang jawi. Tuan-tuan ni boycott jawi belakang. Eh? Pakai kitab rumi belakang. Eh? Saya masih ada pakai kitab jawi. Kan? Yang saya ni tak sama dengan tuan-tuan. Jadi nak tahu sama dengan siapa yang tak tahu sebab-sebab, tanya yang kawan yang lain-lain. Eh? Sebab sobat tamu. Sebab? Wassalatu wassalamu. Sila. Kita baca dah sikit lah itu. Dah baca dah sikit. Kemudian sampai kata wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasuli rabbil alamina wa syafi'il mudhnibina. Jumpa lah. Baik, sampai situ dah. Lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa semua tu kita dah bicarakan. Kemudian sampai di wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir rasul rasuli rabbil alamina wa syafi'il mudhnibina. Dan rahmat Allah Ta'ala dan salam dan salamnya Allah atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Ini baru introduction. Tak masuk lagi pembicaraan berkenaan dengan sembahyang lagi. Baru introduction. Baik. Maka disebutkan di sini dan selawat dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Ini adalah terjemahan daripada wassalatu wassalamu. Salawat as-salam tu maksudnya salawat lah. Baik, apa makna selawat? Apa makna selawat? Selawat ni kata ulama ada empat maknanya.
Selawat-selawat kan Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pernah dengar? Kau tak dengar? Tak pernah dengar, kau kompok tidur. Tak tidur pun tak pergi main rumah. Baik. Dan selawat Inna Allah, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi, kata Allah Subhanahu wa Taala. Dapat kan? Dalam bab selawat ni, Allah dulu selawat kepada Nabi, kemudian malaikatnya, kemudian malaikat. Dan kemudian baru Allah Ta'ala perintahkan, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi. Artinya Allah juga berselawat kepada Nabi kita, malaikat juga berselawat kepada Nabi kita, orang-orang beriman juga diperintahkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi. Tapi tuan, Allah dulu selawat kepada Nabi, kemudian baru malaikat, kemudian kita. Baik, apa makna selawat? Maka ulama kata selawat ni, sekiranya selawat itu daripada Allah, Allah selawat tak? Ya, Allah selawat. Malaikat pun berselawat kepada Nabi. Dan kita orang mukmin pun juga berselawat kepada Nabi. Maka kata ulama, sekiranya Allah selawat kepada Nabi, maknanya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi. Maknanya Tuhan selawat kepada Nabi bukan doa Allah salli ala Muhammad, Allah salli ala Muhammad, bukan maknanya lagi tu. Allah selawat ke atas Nabi artinya Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi kita. Dan sekiranya selawat itu datangnya daripada malaikat, Inna Allaha wa malaikatahu. Sekiranya selawat itu datangnya daripada malaikat, artinya istighfar malaikat itu ke atas Nabi kita. Istighfar. Kenapa istighfar? Istighfar ni satu zikir. Apa Nabi kita buat dosa itu sampai malaikat pun kena istighfar. Istighfar ni tak nanti dosa pun kita kena istighfar juga. Kita boleh istighfar. Bukan istighfar ni, kalau kita tak ada buat salah apa pun, kita astagfirullah. Dapat pahala lah. Dapat pahala. Kerana termasuk dalam bilangan zikir istighfar ni. Dan juga istighfar ni bukan sekadar kalau kita buat dosa saja, boleh istighfar bila-bila masa saja. Dan sebab itulah dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehari semalam tidak kurang 70 kali. Dan pada riwayat yang lain, Nabi menyatakan, aku beristighfar kepada Allah lebih kurang 100 kali sehari semalam, kata Nabi SAW. Kenapa Nabi istighfar? Nabi buat salah ke? Bukan pasal salah. Bahkan istighfar itu adalah tanda tawaduk. Kita dan mak kita, ayah kita, mak kita ni sayang kita, kita ni baik sangat dengan mak kita. Dalam ramai-ramai anak-anak ni, mak kita nak duduk dengan kita, tak nak duduk dengan anak lain. Sebab apa? Sebab kita sebaik-baiknya. Dia pergi duduk rumah anak yang lain, 2-3 hari tak orang aku nak balik dia rumah dia, balik rumah kita lah kali. Kita jaga dia apa semua, dia sayang sangat kita, kita pun tak ada buat salah apa dengan dia, dia cukup hati lah dengan kita duduk dengan dia. Baik, hari-hari kita nak keluar rumah, kita nak pergi kerja, kita salam mak ayah kita, minta maaf mak. Saya nak pergi kerja dulu, kita minta maaf dulu kat mak kita sebelum keluar rumah. Salah ke tak salah, kita nak minta maaf ke dia. Tak pun nanti kita buat salah dulu baru minta maaf. Tak salah. Tanda kita minta maaf tu adalah tandanya kita tawaduk, rendah diri kita kepada rumah kita. Walaupun tak ada salah, minta maaf ada, tak ada salah silah. Tak ada salah buang aku ada. Tak salah kau pun dah menangani tahu. Walaupun tak ada salah, kita istighfar itu tanda tawaduk. Baik, kemudian kita ulama lagi, sekiranya istighfar itu datangnya daripada manusia, artinya doa, doa kepada Nabi SAW agar diangkatkan martabat Nabi SAW.
Hakikatnya tuan-tuan, Nabi tak berhajat pun kepada selawat kita sebenarnya. Kerana apa? Kerana makam Nabi ini sentiasa naik. Bayangkanlah setiap kebaikan Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kullu hasanatin bi amsalih. Setiap kebaikan yang kita buat dan mansana sunnatan hasanatan. Nabi kata siapa yang buat satu perkara yang baik, kemudian orang lain pun turut kebaikan yang dia buat tu, maka pahala orang yang turut apa yang dia buat itu tak kurang walaupun sedikit sekali pun. Faham tak? Contoh kita buat masjid, ataupun kita sponsor lah kapet ke apa ke ekor ke dalam kita punya dewan ni. Siapa yang datang dalam ni mendapat ketenangan, dapat keselesaan, maka pahala orang yang orang kata datang mengaji itu sampai kepada orang yang menyediakan prasarana yang memberikan keselesaan kepada orang lain. Kan? Tak kurang sedikit pun. Pasal ada ekonomi semua tu orang jadi tertarik main, contoh dia. Ada kapet selesa ni orang pun jadi suka main. Tengok dewan tu orang tu main cantik, orang suka main. Jadi siapa yang datang dengan tengok, oh selesa ni lah namanya. Siapa yang datang duduk mengaji, orang tu dapat pahala mengaji, orang yang menyediakan tempat tersebut dapat pahala tak kurang daripada pahala apa yang dia mengaji tadi. Itu Nabi kata siapa yang buat satu kebaikan, maka orang lain pun turut kebaikan yang dia buat tadi ni, maka dia dapat pahala orang yang turut dia tadi ni tak kurang sedikit pun. Contoh kita buat masjid, orang yang sembahyang di masjid kita, orang dapat 27 rakaat, kita pun dapat 27 rakaat sebab dia sembahyang di masjid kita. Baik. Bayangkan Nabi SAW punca segala kebaikan. Kita boleh sembahyang, kita boleh puasa, kita boleh membayar zakat, kita ini berkasih sayang apa itu dan sebagainya, baca Quran. Apa segala jenis kebaikan di dalam dunia ini puncanya satu. Punca Nabi itu. Jadi kebaikan kepada Nabi ini tak pernah putus. Naik. Kita tak selawat kepada Nabi pun makam Nabi naik, takkan turun-turun lah sebenarnya. Maka sebab itulah kata ulama, kita berselawat kepada Nabi hakikatnya kerana apa? Kerana faedah berselawat tersebut nanti itu akan kembali kepada kita. Faedah selawat akan kembali kepada kita. Sebab Nabi SAW sebut, siapa yang selawat kepada guru sekali, nama sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selawat kepada aku sekali selawat, Allah selawat kepada orang tersebut 10 kali. Makna Allah selawat kepada kita 10 kali, Allah turunkan rahmat dia kepada kita 10 kali ganda. Man sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, siapa yang selawat kepada aku 10 kali, kata Nabi, Allah selawat kepada dia 100 kali. Lagi berganda punya Allah Ta'ala selawat kepada Nabi dia, kepada dia, kepada dia. Sebab kita selawat 10 kali. Sebab itulah dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man salla alaiya mi'ah qadallahu mi'ati hajati. Siapa yang selawat kepada aku 100 kali sehari semalam, kata Nabi, Allah selesaikan 100 hajatnya. 30 hajatnya di dunia, kata Nabi, dan lagi 70 hajatnya di akhirat. Kita susah dengar, nampak apa? Selawat kepada Nabi. Paling kurang 100, Allah selesaikan 100 hajatnya. Kita sesak hajat kita dan sesak tak ada duit ni satu hajat dia baru. Allah selesaikan 100 hajat kita. Banyakkan selawat kepada Nabi. 30 di dunia lagi 70 di akhirat. Tapi kenapa di akhirat banyak? Kerana di akhirat kita lagi berhajat. Di dunia ni contoh kalau kurang apa-apa dan sebagainya kita boleh top up lagi. Di akhirat tak lewat kurang. Gitu. Dan itu juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, man salla alaya alba marrah, kata Nabi, siapa yang selawat kepada aku 1000 kali sehari semalam, 1000 kali selawat, lam yamut hatta yubashirhu bil jannah, kata Nabi SAW. Orang yang selawat kepada aku 1000 kali ini, dia tidak akan mati selagi mana Tuhan tak memperlihatkan syurga bagi dia. Artinya orang yang selalu selawat kepada Nabi 1000 kali selawat saja, tuan,
dia sebelum lagi Tuhan sudah perlihatkan tempat tinggal dia syurga, di syurga di kelebihan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak perisikan kepada Nabi itu. Baik, dan kita jugalah betapa hampirnya kita nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak juga bergantung betapa banyaknya kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berarti dia kata selawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salamnya ataupun kita selawat dan sejahtera. Apa makna salam? Salam ni artinya sejahtera. Apa makna sejahtera? Baik, sejahtera-sejahtera ni maksud dia yang ni Nabi di akhirat kelak sejahtera. Tidak ada rasa musik, tidak ada rasa keluh kesah, tidak ada rasa takut, gemetar, gemun. Di akhirat kelak diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sejahtera, yang ni sejahtera hati Nabi bila di akhirat kelak. Kan? Sedangkan di akhirat nanti ni semua manusia takut. Takutlah kita semua ada buat dosa. Sebab di akhirat nanti dah Tuhan akan panggil seorang-seorang nak dibuka buku amalan kita, nak didedahkan apa perbuatan kita. Takut. Dan sebab itu Nabi SAW cerita kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, dan adalah dibangkitkan manusia di akhirat nanti di mahsyar uriyanan, kata Nabi, dalam hal keadaan telanjang. Kita nanti nanti bangkit di padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Tahu telanjang? Tak pakai pola. Melainkan orang-orang yang ada amalan-amalan yang Tuhan berikan pakaian kepada dia. Tapi kebanyakan manusia di akhirat, kata Nabi, uriyanan, dibangkitkan dalam hal keadaan telanjang. Aisyah bila dengar lagu tu, Rasulullah, tak malu ke tu? Aisyah kata, tak malu ke bangkit telanjang yang sobat? Nabi kata, tak ada siapa dah peduli kau telanjang ke tak telanjang ke, kerana semua manusia tak fikir benda lah, melainkan fikirkan kerana takut kepada Allah. Tak fikir apa dah kan? Itu macam ketua kampung je. Tak ada dah kan? Tak ada peduli dah benda lagi tu. Sebab semua orang takut, termasuklah para rasul dan anbiya juga, semuanya takut. Takutlah. Sebab itulah dalam sebuah hadis menceritakan bagaimana hal keadaan hari kiamat. Manusia ni di hari kiamat dihimpunkan. Dulu saya bagi tahu, manusia ni berhimpun duduk tunggu di padang mahsyar sahaja ni berpuluh-puluh ribu tahun. Orang kafir pada riwayat menyatakan akan duduk menunggu di padang mahsyar sebelum dihisab, dianggap, diseksa dan sebagainya. Tunggu saja 50,000 tahun. 50,000 tahun, bukan 50,000 tahun dunia, 50,000 tahun akhirah. Satu hari akhirah bersamaan dengan 1,000 tahun dunia. Kalau 50,000 tahun, kalau tuan-tuan pergi cek kalkulator tuan-tuan, terkeluar nombor daripada kalkulator. Berapa juta tahun, Allahu'alam lah, juta tahun dunia. Tunggu saja. Tunggu azab tu kan. Kerana apa dia riwayatkan, kepanasan di padang mahsyar ibaratkan seperti matahari berada sejengkal di atas kepala. Daripada mahsyar itu tak ada malam, siang punya semuanya. Nama pun yaumul qiyamah, hari qiyamah. Hari ni siang je, tak ada malam. Kutlah kata Allah lagi sebenarnya lagi malam kan, tak apa malam ni yang teruk sikit, tak ada. Hari semua. Kemudian pula manusia ni duduk dalam keadaan macam-macam dengan amalan masing-masing. Ada yang bangkit dalam keadaan yang perutnya kosong, ada bangkit yang kemauan mengeluarkan api yang semua mengikut pada amalan-amalan dia. Yang dibangkitkan buta, yang dibangkitkan dengan rupa khinzir, macam-macam juga. Yang lemah dalam lautan penuh, dalam lautan nanah, dakwah dan sebagainya. Macam-macam menunggu utusan yang ada. Sehingga kan, manusia pada hari kiamat, sehingga orang-orang kafir sekalipun minta doa, ya Allah, kamu mas kami ni ahli neraka, masuklah cepat-cepat kami dalam neraka, ya Allah. Sehingga neraka tak seksa kan? Neraka tu lagi seksa, tapi yang dia orang sedang tangguh tu dah tak tertangguh dah. Itu
cuba dengan bayangkan tuan. Tuan pergi jabat pos, pergi awallah pukul 7:30 dan kurang. Jabat pos buka pukul 8. Pukul 8 turun, terangkar masuk, ambil nombor, dapat nombor 000001. Ya. Tak apalah. Okey, seorang nombor satu. Seorang lah. Ya. Duduk tunggu kaunter ni pukul 3 petang, tak buka-buka lagi. Dari pukul 7:30 pagi tadi kita main. Ya. Nak tunggu kaunter, tak buka-buka. Tengoklah dia punya pegawai dan semua ada duduk lewang, bimai-bimai. Tapi kaunter tak buka lagi. Pukul 3 petang pun tak buka-buka lagi. Ya. Gerak tak gerak. Ya. Sakit tak? Ya. Ataupun seksa tak seksa kita. Bila nak buka nanti sistem down. Ya. Tak boleh nak buka. Oh, tunggu tu punya gelisah lagi tau. Ya. Ada kursi, ada ekor, tak apa. Kau boleh kata, tuan-tuan, membangun di badan kan? Sakit boleh tak? Ya. Pukul 3:30 baru 00001. Legak lah kan? Tuhan nombor 400 ni pun gila lah selesai tu. Tunggu tu pun azab. Sebab itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia, berikan taufik dan hidayah bila minta kepada Nabi-Nabi syafaat. Kemudian manusia pun bila Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya, pergi cari Nabi Adam AS. Cari jumpa dia, Nabi Adam. Ya Abul Bashar, wahai bapak manusia, kata manusia, wahai bapak manusia, berilah syafaat kepada kami, syafaat ini pertolongan kepada kami, mintalah Allah Ta'ala, mulakanlah hisab. Adam pun kata, aku dulu ni dalam syurga, Tuhan tegah aku makan buah khuldi dan aku pergi makan juga, kata Nabi Adam. Aku takut hari ini ni aku tak boleh nak jawab Allah Ta'ala punya soalan pasal aku pergi makan buah khuldi ni, kata Adam AS. Nasi-nasi Adam kata, masing-masing lah, kata Adam AS. Oh, Nabi Adam tak mau nak cakap, pergilah minta kepada Nuh, anakku Nuh AS, kata Adam. Manusia pun pergilah cari-cari mana Nabi Nuh, mana Nabi Nuh. Oh, jumpa pula Nabi Nuh. Wahai Nabi Allah Nuh, tolonglah kami, bagilah syafaat kepada kami, mintalah supaya Tuhan mulakanlah hisab. Maka kata Nabi Nuh AS, dulu ni ketika mana aku Allah Ta'ala perintahkan supaya berdakwah, aku mohon akan azab kepada kaumku, lalu Allah Ta'ala binasakan, tenggelamkan mereka dengan banjir besar. Padahal tuan-tuan, Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Kita ni duduk suami isteri 20 tahun pun dah tak sah, dah tak tahan dalam perangai awak ni kan. Baru 20 tahun. Tak sabar dah. Nabi Allah Nuh 950 tahun. 950 tahun tu degil, tak sampai lebih ataupun lebih kurang 60 orang saja yang beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kita kalau kata 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun bolehlah sabar lagi kan. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 900 tahun. Maknanya kaum dia ni memang dah mati hati lah. Hidup pun tak guna lah kan. Lepas tu Nabi Nuh AS, ya Allah, kau binasa dalam kaumku kerana mereka itu kaum yang kufur kepadamu. Allah Ta'ala tenggelam kan. Nabi Nuh kata, aku dulu ni pernah doakan kebinasaan kepada kaumku dan Allah binasakan kaumku. Aku takut hari ni kalau Tuhan tanya pasal kau, kau doakan kebinasaan kepada kaummu, ya Nuh. Takutlah. Wahai manusia, pergilah kamu tanya kepada Nabi Musa AS. Pergi tanya kepada Ibrahim dulu. Pergi tanya kepada Ibrahim. Maka pergilah manusia cari Nabi Ibrahim. Mana Ibrahim? Ya Ibrahim, khalilullah, kekasih Allah. Doalah kepada Allah Ta'ala mulakanlah hisab. Maka Nabi Ibrahim kata, aku dulu ni pernah bercakap, aku pernah dulu ni aku pernah bercakap tipu 3 kali, kata Nabi Ibrahim. Pertama kalinya ketika mana kaumku mengajak aku untuk join dia orang punya pesta ibadah dia, maka aku tak nak join. Aku kata, ini sakit, sesungguhnya aku ni sakit, padahal aku tak sakit pun. Yang keduanya,
Apabila kaum aku bertanya, wahai Ibrahim, siapa yang membinasakan semua berhala ini? Maka aku kata, inna fa'alahu hada. Semuanya yang binasakan hada. Ini bahala besar ni. Kan? Dia pengelai, dia semua berhala-berhala. Tentu dia sangkut kapak di telinga yang sama. Namun tanya, siapa buat? Tak tanya aku apa? Belum tanya sama. Kapak dah kat dia. Dia boleh kena. Dan dia kata, takkan nak ditanya patung tu dia bukan. Dia cakap apa? Habis yang disebab apa? Kenalah sedikit. Baik. Dan kali yang ketiganya, bila Namrud tanya, adakah ini, siapakah ini yang Ibrahim? Ketika Ibrahim dipanggil oleh Namrud serta isterinya, maka dia kata, hadi ikhwati, ini saudara perempuanku. Ini saudara perempuanku. Dia tak beritahu isteri aku. Kalau dia beritahu isteri aku, Namrud satu. Dia kata, ini saudara perempuanku, kata Ibrahim. Tapi kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim, dia orang kata berhelah, kita panggil ikut helah lah. Dia berhelah adalah untuk menyelamatkan agama dia. Maka hukumnya adalah harus. Lepas tu kata tipu ni pun ada tipu yang harus. Bahkan terkadang ada tipu yang wajib. Tipu sunat. Orang boleh kata panggil tipu sunat. Contoh, kalau orang katakan masalah kita ni dalam medan peperangan, musuh tanya kita di mana terletaknya tempat persembunyian orang Islam. Dan dia orang tak seksa kita, tak kata apa, bagi makan pizza semua, okey je layanan. Tak seksa kita, tak apa. Di mana tempat orang Islam buat buku utamanya? Kita pun, orang kata pada ketika waktu tersebut, wajib kita menyembunyikan tempat tersebut. Tak boleh cerita, kita kata tak tahu, saya tak tahu. Melainkan kalau dia disit sorry itu dia sendiri, dia tak boleh nak menanggung, dia bincang itu tak jadi salah dah kali. Ataupun ada orang yang nak kena bunuh. Ada orang nak kena bunuh dan kita tahu orang yang nak bunuh itu orang zalim. Wajib kita menyelamatkan nyawa orang yang nak dizalimi tersebut. Lupa ada orang tadi, kita kata saya tak kenal, saya tak tahu cik. Padahal kita kenal dan kita tahu pun. Itu wajib kita, orang kata berhelah. Adapun Nabi Ibrahim, kata Nabi itu, dia berhelah untuk menyelamatkan agama dia. Pergilah kamu kepada Musa, kata Ibrahim. Kalimullah. Manusia pergi cari Nabi Musa, mana Nabi Musa cari-cari, jumpalah wahai Kalimullah. Iaitu orang yang boleh berkata-kata dengan Allah. Mintalah mata Tuhan, permudahkanlah, cepatkanlah hisab, berikanlah kami syafaat, pertolongan. Wahai Musa, Musa kata, aku dulu pun, semasa aku hidup dulu ni, aku pernah sepak orang sampai mati. Dia pernah sepak, Musa kan, ada dua kali dia pergi, pelanggan yang dua kali tu, dia sepak lagi seorang tu mati. Sepatutnya, tak kalah sampai mati, tapi Nabi Musa ni sebab dia terlalu kuat, dia gagah Nabi Musa ni. Dia tak sengaja sampai mati, orang tu kena sepak. Dia kata, aku takut nanti Allah Ta'ala tanya pasal kau, aku pergi bunuh pun. Dan kata Nabi Musa, sedangkan dia tak sengaja. Pergilah kamu tanya kepada Isa. Maka pergilah manusia kepada Nabi Isa, wahai Isa, berilah syafaat, mintalah pertolongan. Orang kata cepatkanlah, bermulakanlah hisab. Maka kata Nabi Muhammad SAW, aku dulu ni Allah Ta'ala utuskan aku sebagai Rasul. Aku berdakwah kepada kaumku sehingga kaumku mengangkat aku menjadi Tuhan. Sehingga kaumku mengangkat aku dan ibuku menjadi Tuhan. Hari ini aku takut kalau Allah Ta'ala tanya aku pasal apa kaum-kaum sampai angkat kamu jadi Tuhan. Aku tak berani nak kata apa-apa. Pergilah kamu tanya kepada kekasih Allah Muhammad Habibullah. Gitu. Pada masa itu pergilah pula kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya Habibullah. Berilah syafaat, berilah pertolongan kepada kami, cepatkanlah hisab. Maka Nabi pun kata, Analah ya, akulah hari ini yang akan beri pertolongan kepada kamu semua. Nabi tak ada rasa risau pun, Allah Ta'ala berikan assalam, ketenangan kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi-Nabi lain takut. Masing-masing ada kerisauan masing-masing.
Dan akhirnya Nabi kita pun sujud tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sehinggakan Allah Taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'saka fashba', ya Muhammad angkatlah kepala kamu, berilah syafaat ya Muhammad. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, permulakanlah hisab dan sebagainya, maka bangunlah dimulakan oleh Allah Subhanahu. Nah, itu kita katakan Nabi itu salim salam sejahtera pada hari kiamat. Orang tu kalau kamu takut itu ni, tapi Nabi ini bukan sekadar diberikan ketenangan, bukan dia pula bagi pertolongan syafaat syafaat syafaat. Oh syafaat Nabi itu cerita besar tuan. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemberi syafaat pada hari kiamat. Dalam satu hadis diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mana Nabi pun lihat ada umat-umat dia yang masuk ke dalam neraka. Dan lalu di tiang siratul mustaqim apa semua dan sebagainya adalah setengah masuk dan neraka, setengah dah lintah dan sebagainya. Maka Nabi pun minta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah umat-umatku yang ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam hati mereka itu, walaupun mereka itu melakukan dosa sebesar apa, kau keluarkanlah umat-umat aku, yang mana dalam hati mereka itu apa, ada orang kata iman walaupun sebesar biji apa, biji tamar sekalipun, ya Allah, kau keluarkanlah. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat Zabaniyah, wahai malaikat yang menjaga neraka, keluarkan umat-umat Muhammad yang mana dalam hati mereka itu ada la ilaha illallah, ada iman walau sebesar biji biji kurma sekalipun. Dan maka dikeluarkan, keluar. Maka disalawat bersedak, semua masukkan ke dalam syurga. Maka Nabi sujud pula. Maka Allah Ta'ala berkata, ya Muhammad, apa lagi yang kau nak ya Muhammad? Ya Allah, keluarkanlah umat-umatku ya Allah, yang mana masih lagi ada di dalam neraka, walaupun ada iman sebesar biji jagung pun ya Allah, kau keluarkanlah mereka. Maka Allah Ta'ala perintahkan, wahai malaikat penjaga neraka, keluarkan sekarang umat Muhammad yang mana dalam hati mereka ada iman walau sebesar biji jagung sekalipun. Dikeluarkan. Oh, ibu-ibu berjuta-juta tempat Nabi Muhammad. Dikeluarkan begitu saja dalam syurga daripada tengah tuan ni. Oh, dimasukkan ke dalam syurga. Sujud lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, ya Muhammad, apa lagi yang kau nak ya Muhammad? Bintalah ya Muhammad. Nabi kata, ya Allah, ada lagi umat-umatku dalam neraka ya Allah. Ya Allah, kau keluarkanlah umat-umatku yang ada dalam neraka ini, walaupun di dalam hati mereka ini ada iman sebesar atau sebesar biji sawi sekalipun, kau keluarkanlah ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat, keluarkan umat Muhammad yang mana kalau ada iman dalam hati mereka itu walau sebesar biji sawi sekalipun, kau keluarkan. Habis keluar, banyak lagi keluar, semua dikeluarkan. Bila dah habis semua keluar, Nabi sujud lagi, tak ada lagi kan? Nabi sujud lagi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Muhammad, apa lagi yang kau nak ya Muhammad? Tuhan bukan bapak lah. Tuhan bagi lagi pada Nabi, apa lagi ya Muhammad yang kau nak minta lah ya Muhammad. Maka Nabi pun bangun, angkat kepada ya Allah, dan ada lagi dalam neraka itu umat-umat aku yang mana mereka ini tak pernah beramal soleh sekalipun ya Allah, tetapi mereka pernah menyebut la ilaha illallah, kau keluarkan juga mereka ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Allah Ta'ala berfirman, ya wahai malaikat, keluarkan semua umat Muhammad yang pernah menyebut la ilaha illallah. Habis semua dikeluarkan. Syafaat Nabi kita, Nabi ingat ke kita? Kita ini ingat ke Nabi, tak tahulah. Kita ingat ke Nabi, tak tahulah. Nabi ini ingat kita. Kalau mereka ikut, tuan, Nabi ini awal-awal sekali dah boleh masuk ke dalam syurga, senang lenang lah. Tapi dah duduk sibuk dengan umat dia. Dengan umat Nabi SAW. Sebab itu, setiap Nabi itu, tuan, Allah Ta'ala berikan doa mustajab. Satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Nabi sudah menggunakan doa-doa tersebut.
Seperti Nabi Nuh AS doakan supaya dimusnahkan kaumnya, dimusnahkan kaumnya. Semua Nabi-Nabi ini dah guna dan doa dia. Apabila ditanya oleh Allah Ta'ala, "Ya Muhammad, apa yang kau nak aku pasti kabulkan?" Doa ini adalah doa mustajab yang tidak akan ditolak. Nabi kata, "Ya Allah, biarlah doa ini aku simpan untuk umatku di akhirat kelak," kata Nabi SAW. "Biarlah aku simpan doaku ini sebagai syafaat kepada umatku di akhirat kelak," kata Nabi SAW. Sebab itulah Nabi ini Asy-Syafi' di antara gelarannya, iaitulah pemberi syafaat yang agung. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak lainnya kepada Nabi kita tuan. Kita nak syafaat dia cepat, syafaat Nabi, kita kena ingat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dia kata. Selawat ke atas penghulu kita Muhammad, pesuruh Tuhan sekalian alam. Dan yang memberi syafaat, ia akan segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Yang kita cerita tadi ya. Baik. Nabi lah memberi syafaat. Wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimain ila yaumiddin. Apalagi maksudnya dan atas keluarganya. Maksudnya apa? Selawat juga. Kita bukan sekadar selawat kepada Nabi kita sahaja, kita juga selawat kepada ahli keluarga Nabi. Maksud selawat kepada ahli keluarga Nabi ini mendoakan kesejahteraan kepada ahli keluarga Nabi. Keluarga Nabi mendoakan kebaikan kepada ahli keluarga Nabi. Baik. Jadi tuan-tuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga Rasulullah SAW ini, keluarga Nabi ini ada beberapa pengertian. Baik. Yang pertamanya keluarga Nabi dari erti kata kekeluargaan dari keturunan dan sedarah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya ahli keluarga Nabi. Jadi ahli keluarga Nabi dari segi satu keturunan dan dari segi orang kata sedarah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tengok Said tu, dia tu orang yang nama depannya Said. Kan Said ni kena ingat juga. Kadang-kadang kalau mamak ni tuan, orang ahli Jumaat dia buat anak dia nama Said Ali. Itu bukan Said yang keturunan Nabi dah. Said saja buku nama Said. Sebab apa? Kerana ahli Jumaat buku Said. Said ke? Bukan Said itu. Said ni maknanya dia pun ada keturunan atau silsilah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni terputus dalam tuan. Tak ada lah kita ni. Ini yang ada silsilah keturunan dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya ahli keluarga Nabi. Kita ni tuan kena muliakan ahli keluarga Nabi. Nabi kata ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata kamu hendaklah kasihkan kepada ahli keluarga aku, kata Nabi, dan li hubbi, tanda kamu kasih kepada aku. Jadi kalau kita ada kawan-kawan ke dan sebagainya yang dia ni sahih, contohnya sekiranya kita kena ada rasa kasih kepada dia lebih daripada orang lain. Walaupun kita kata diri jahat, kita kasihkan pada jahat dia, tapi kita ada kasih dia juga. Kerana apa? Kerana dia ini keturunan Nabi. Baik. Jadi kena kasih pada apatah lagi kalau ulama yang dituntut keturunan Nabi, Said ataupun kawan-kawan kita yang ini memang orang baik-baik. Kita kena kasih mereka. Nabi kata apa? Tanda kamu kasih kepada aku, kamu kena kasih kepada ahli keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau Malaysia kita panggil Syed. Kalau Indonesia dia panggil Habib. Kan Yaman pun dia panggil Habib. Kalau di Morocco dia panggil Sidi. Sidi ni Sayyidi lah.
Kalau di belah apa, di belah Arab Saudi ke, dia panggil Sayyid juga. Dan tak apalah, Sayyid ke, Habib ke, dan yang penting mereka itu adalah ahli keluarga Nabi. Kita kasih dia, Nabi suruh kasih kepada mereka. Dan macam kita lah, pada ramai-ramai kita ni ada seorang lari cucu raja, nama tak tunggu apa lah ramai kan. Yang ramai-ramai yang dalam kuliah kita ni adalah seorang kita ni, yang paling banyak kita ni tunggu lah, bukan tunggu lah pun. Dia ni tunggu apa? Tunggu di luar ke apa ke kan. Tak pernah tunggu ni cucu raja, cucu raja pulih. Contoh dia. Jadi kita respect lah kaya, respect ke kaya. Kita pun ku tak panggil Ridwan lah, panggil ku kan. Kita pun respect dekat dia. Sebab apa? Dia cucu raja ni. Jangan-jangan sekali raja turun di sini pun sebab dia ni lah. Dapat jalan tar, dapat itu ini sebab apa? Sebab apa? Sebab dia ni lah. Jadi kita respect dekat dia. Tapi pula dia orang baik pula. Itu kalau disebab raja, orang manusia biasa je raja ni. Apakah pula Rasulullah? Tak perlu kita kasih kepada Tuan Nabi. Di Malaysia ni tuan, kita kurang rasa kan. Tapi saya masa lagi di Yaman tu, Masya Allah, orang Yaman ni, khususnya orang Yaman Hautarabut, sangat mentazimkan ahli keluarga Nabi. Kerana di sana tu terkenal dengan perkampungan habaib. Habib Omar, Habib Ali Zufri, Habib Sonson, semua dari sana kata. Imamul Haddad apa semua. Semua dari sana. Perkampungan habaibnya di situ. Jadi bila kita duduk di sana, kita boleh tengok macam mana orang-orang kampung, orang-orang Yaman memuliakan ahli keluarga Nabi. Yang mana saya pernah tengok, macam mana di antara cara kebiasaan orang Arab ni, kan bila tengok budak-budak kecil duk main tepi jalan, ada orang tua lalu dengan tongkat main lalu gitu. Kan budak-budak duk main, boleh tengok budak tu panggil, ya wala, dia panggil, budak sini panggil Ismakman, Ismakman, itu bahasa Ambiah sana lah, bahasa Ma'is Muka lah. Ismakman dia ni, nama siapa? Itu bagi tahu Ismi Ali, Ismi Hasan ke, ataupun Ismi Omar contoh, Omar bin apa kan maksudnya itu? Omar sekian Al-Qidrus contoh dia, ataupun As-Sakram, Al-Jamalul Lay, itu semua tu yang silsilah ahli keluarga dia tu. As-Sakram, Al-Qidrus, semua tu. Kau tengok Habib Sekam Alam lain terus ke? Habib Sekam ada selawat kita tu lah kan? Lain terus ke As-Sakam ke apa semua ni? Baik, waktu tu yang menunjuk itu semua tu keturunan Nabi kata. Kalau tahu saja Masya Allah, nanti Al-Idrus ni keturunan Nabi juga. Al-Idrus Masya Allah, budak pakcik tu ni pegang tangan budak ni, cium kepada budak ni. Masya Allah, cucu Nabi, ya Allah. Ambil duit, bagi duit, ambil coklat, bagi coklat, Masya Allah, cucu Nabi. Ikram, mulia kan. Ahli keluarga Nabi. Lalu pernah satu kisah berlaku kepada seorang soleh. Ketika mana dia balik daripada sembahyang, kemudian dia dapati adalah orang seorang tu mabuk. Dia ni gerak dekat budak, dekat orang mabuk ni, dia ambil batu ni bagi ke orang tadi. Apa ni? Malam-malam mabuk dia balik batu. Ya. Bila malamnya tu dia tidur. Bila dia tidur, dia mimpi di padang mahsyar. Manusia ni beratur di padang mahsyar. Kenapa? Kerana
nak mendapatkan air, ada orang tutup air bagi minum, bagi beratur. Sebab beratur ini ada seorang perempuan datang tutup air, tuang. Kemudian bila sampai dekat dia, orang tadi tengok, dia tak bagi, dia pergi bagi ke orang sebaliknya. Dia kata, wahai puan, berikan air kepada saya. Kemudian orang berkata, aku takkan berikan air kepada kamu kerana semalam engkau telah menyakiti cucuku dan aku masih merasa sakit batu yang kau balik di belakang cucuku, kata perempuan tadi. Maka dia punya maaf, kita maafkan, saya tak maaf siapa kau puan, aku adalah Fatimah Zahra cucu Rasulullah, dan anak Rasulullah. Maksudnya orang yang dia balik itu sebenarnya adalah keturunan Nabi, walaupun dia mabuk ke apa ke tuan-tuan. Dia buat dosa tu, dosa dia punya pasal lah. Tapi kita tak boleh nak, orang kata, berlebih-lebihan, nak menyakiti orang dan sebagainya. Khususnya kalau dia mabuk pun, kita tak berhak pun nak pergi balik batu dia. Kalau orang biasa pun, kita tak ada berhak, tak ada hak pun nak balik batu tu. Tak boleh, orang biasa pun tak boleh, apatah lagi kalau kena pula cucu nak. Bukan kita kata nak sopong, minum arak ke tu, dah. Menyakiti ahli keluarga Nabi lah ceritanya di situ. Baik, dia pun bangun, dia pun bertaubat kepada Allah Ta'ala, pergi minta maaf balik kepada orang yang dia sakiti semua. Baik, sebab tu tuan, ahli keluarga Nabi ni kita kena menghiraukan. Baik, begitu. Itu yang pertama, maksud ahli keluarga Nabi iaitulah mereka yang mempunyai pertalian darah dengan Nabi. Ataupun yang kedua, iaitulah ahli keluarga Nabi, termasuk juga ahli keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, kullu mu'min walau asin, setiap orang yang beriman walaupun melakukan dosa sekalipun. Jadi kita ni tuan-tuan, kita ni beriman kepada Allah dan Rasul, juga termasuklah dalam keluarga daripada ahli keluarga Nabi, pada maqam ataupun daripada maqam doa. Di sisi doa Nabi, kita di semua ahli keluarga Nabi. Baik, jadi maknanya kita berselawat dan salam, dan berselawat juga kepada ahli keluarganya, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu juga dengan segala sahabatnya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapakah sahabat? Sahabatnya tuan-tuan, iaitulah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, dan pernah duduk di dalam majlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau orang buta sekalipun. Itu namanya sahabat. Orang hidup sezaman dengan Nabi, yang beriman dengan Nabi, dan pernah duduk dalam majlis dengan Nabi walau sekalipun, walaupun orang buta. Seperti Abdullah Ummu Maktum. Abdullah Ummu Maktum ni buta tuan, tapi dia juga sahabat. Walaupun dia tak pernah melihat Nabi, dia pernah duduk semajlis dengan Nabi. Apatah lagi orang yang melihat Nabi. Baik, itu namanya sahabat. Ada pun orang yang hidup sezaman dengan Nabi, pernah duduk dalam majlis Nabi, tapi tak beriman kepada Nabi. Seperti Abu Jahal masalahnya, adakah itu sahabat? Tak termasuk sahabat. Ataupun Abdullah bin Ubay, ketua kepala munafik, adakah dia sahabat? Tak termasuk dalam sahabat, kerana dia tak beriman kepada Nabi. Ada juga orang yang hidup sezaman dengan Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, tapi tak pernah bertemu dengan Nabi, juga tak dinamakan sahabat. Seumpama mana Wais Al-Qarni, hidup sama dengan Nabi tapi tak sempat nak berjumpa dengan Nabi sebab apa? Sibuk jatuh maghrib. Maka tak namakan sahabat. Maka ta'aruf sahabat ini iaitulah mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman kepada Nabi, dan pernah duduk majlis dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu juga sahabat. Dan segala ikutannya daripada anak buahnya yang suci, mereka itu akan rahmat. Dan kita juga lah, kita berselawat, doakan kepada daripada anak buahnya yang suci, mereka itu ni anak buah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang suci mereka itu, agar rahmat dicurahkan mereka itu, rahmat dan salamnya yang berkekalan keduanya hingga hari kiamat.
Wa ba'du fa'lamu ma ya ma'syaral muslimin, ya ma'syaral muslimin, waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rushdana wa 'adana min syarri anfusina. Baik, kemudian katanya lagi pengarang kita, dan ada pun kemudian daripada itu, kemudian daripada apa tuan-tuan? Kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam. Nah, itu dipanggil, itu dipanggil rukun-rukun rukun khutbah, rukun khutbah. Nah, kalau kita nak berkhutbah, kita nak berceramah, kita nak bercakap apa akan contohnya, nah, sunnahnya kita sebut bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam. Nah, sebut sunnah kita sebut bismillah, selawat alhamdulillah, selawat dan salam. Nah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mau kemudian nak ucap-ucaplah. Nah. Baik. Dan ada pun kemudian daripada itu, maka ketahuilah olehmu, wahai sekalian orang yang mukminin, wahai sekalian orang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa taala, dan mengilhamkan kami dan kamu cerdik, dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Nah, baik. Jadi pengarang kita kata, setelah itu Allah Ta'ala lah yang memberikan kepada kita faham, Allah Ta'ala lah memberikan kepada ilham kepada kita ni cerdik, boleh fikir, dan Allah Ta'ala juga lah hakikatnya yang memberikan perlindungan kepada kita daripada kejahatan diri kita sendiri. Dan kemudiannya, inna salata imaduddin wa ajadu mabaniyan islam al-khamsin ba'da syahadataini. Masuk kepada bab kata solat itu adalah tiang agama. Nah, sesungguhnya sembahyang itu ada, bahwasanya sembahyang lima waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang lima perkara kemudian daripada mengucap dua kalimat syahadah. Nah, baik. Tadi waktu berbuahan. Okey, tak apa, tuan-tuan, kasih Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk nanti bab solat adalah tiang agama. Betul tak gitu kan? Okey. Nah, jadi insyaallah nanti pada akan datang kiranya berkesempatan dipanjangkan umur, kita sambung semula baru ni nak start masuk tadi. Tadi ni baru intro-intro, baru selesai. Lepas ini insyaallah kita akan masuk pembicaraan berkenaan dengan sembahyang lah. Jangan disertakan lagi kita cerita kita ni. Dia cerita nanti asal usul semayang tu, semayang lima waktu, semayang zuhur ni asalnya macam mana, Aisyah ni macam mana, maghrib ni apa asal usul dan sebagainya. Semua insyaAllah kita akan ceritakan dalam kitab Kitab Kunyatul Musalli. Kalau kita mengaji Kitab Kunyatul Musalli dan beramal dengan Kitab Kunyatul Musalli ni tuan-tuan, insyaAllah kita akan dapat sembahyang yang sempurna. Baik, Allah wa'alaikumsalam. Jadi yang mana baik itu daripada Allah, memang kekurangan sepuluh kemahatan. Ada yang tak tolong dimanjutkan. Aku lupa di hadap setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rahmanirrahim, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allah maafirana wa al-walidina wa syaykhina wa jami'an muslimina wa muslimatullah. Tawiru kulubana في هدايه المعرفه كما نورت الارض والسماء بنور شمسك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.